Makan ya. Sini. Ngeliat depan. Anu dulu. Mbak dulu. Hei. Ini sudah aku turunin. Jadi ini enggak ada teman di atas sendiri, aku taruh Tami di atas. No. Asuki. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini. Jadi mau kasih makan ini. Ini yang kemarin kita dapat di karung. Di dalam karung. Iya, ini di dalam karung kemarin, cantik banget aslinya. Jadi mereka ada 4 kemarin, tapi yang 3-nya di tempatnya si Queen. Kalau ini enggak dimasukin karena ini si Queen terlalu sempit kalau dikasih 4-4-nya. Jadi total di Queen itu ada, bukan di Queen, di Roro, kucing yang kita dapat di kandang sapi. Jadi aku titipkan di situ, di tempatnya kucing yang kita dapat di kandang sapi yang ada induknya, itu namanya si Roro. Jadi aku titipin mereka di situ. Kalau ini nggak aku masukin karena terlalu sempit, terus ini juga udah gede, udah bisa dikasih makan sendiri, makanya dia aku keluarin. Dan aslinya seperti ini teman-teman, yang kemarin penuh lumpur. Aduh basah, coba. Oke. Bus. Ini kasihan, ini basah. Itu karung ambil kangi bagus sih. Ini kasihan. Lumpur jelek banget. Ini cantik, cakep banget ternyata. Bus. Bus. Nah pagi ini mau aku kasih makan. Makan ya, ini. Pus. Lucu sekali. Makan. Ngeliat depan. Kemarin yang waktu dibuang di dalam karung itu dia basah kuyup teman-teman. Gemeteran karena kayaknya kedinginan. Makan. Aslinya cantik banget. Nah pagi hari ini aku mau ngasih obat juga buat si Tami, karena kemarin aku waktu bawa si Siro ke puskesuan untuk di steril, aku minta obat juga buat si Tami. Jadi obat-obatannya di sini. Ya habis ya nak. Iya. Ya sebentar ya. Obat mata dulu. Kita obatin matanya dulu teman-teman. Karena ini matanya sakit parah. Lagi. Ini obat matanya udah. Sekarang aku mau ngasih obat yang dari dokter kemarin. Sebenarnya kemarin tuh Tami dapat ada beberapa sih, cuman habis karena aku bagi 2 sama anaknya Mona juga yang lagi sakit. Ini aku minta baru lagi. Buat teman-teman yang bertanya, kak, ke puskesuan itu bayar nggak? Bayar, kalau obat-obatnya seperti ini biasanya dibayar. Kalau periksa biasanya gratis untuk periksa, tapi kalau untuk obat-obatnya dibayar. Terus kalau untuk steril juga masih bayar, karena dokter-dokter yang operasi kucing-kucing itu pakai apa dananya mereka sendiri, karena puskesuan belum ada peralatannya. Jadi mereka masih gerak sendiri. Jadi aku masih bayar teman-teman. Jadi kalau kalian masih bertanya, kak, kira ke puskesuan bolak-balik itu bayar apa enggak? Kalau periksa gratis, kalau obat-obatan seperti ini bayar. Makan ini ya. Whiskas. Ya, makan dulu. Obat dulu. Nih, tani.
Tami. Tami yo. Sering kabur teriak itu. Kabur dia jatuh. Makan Tami. Pagi hari ini aku lagi di atas sama tiga orange, si Cik, Miki, Chico, sama Tami. Tami aku pindahin ke atas karena si Ii sudah nggak di sini. Ii sudah aku turunin. Jadi ini nggak ada teman di atas sendiri. Aku taruh Tami di atas. No. Masalah Chico. Ini memang agak nggak akrab. Dulu akrab teman-teman, cuman mereka udah lama terpisah, udah lama nggak aku gabungin. Kalau dulu mereka sering main, cuman semenjak udah di steril ya aku pisahin mereka. Nih, liatin. Ma, mau ngasih vitamin ke Miki sama si Chipo, karena pagi ini kita baru selesai bersih-bersih di bawah teman-teman dan ini capek banget. Sebenarnya hari ini aku istirahat, nggak buat konten dulu, soalnya dari semalam itu aku badannya agak nggak enak, agak demam. Nah ini aku mau potong kukunya ini dulu, potong kukunya Miki karena kukunya udah tajam panjang mati. Miki, no. Miki, siapa Miki? Miki. Ini agak padahal dulu mereka nih saling apa ya, saling kenal. Ah, tunggu Miki, tunggu aku potong. Sebentar. Mana Miki? Miki. Udah sini Chico. Sini Chico. Oke, ini aku mau potong kukunya si Chico. Karena kukunya udah tajam-tajam banget. Tunggu Chico, tunggu. Chico lebih enteng dari Miki. Sebelah satu lagi. Ya sebentar. Satu lagi. Mau kau cakar lagi mataku? Cukup. Oke teman-teman, jadi ini mau kasih minyak ikan. Aduh. Oke, kayaknya si Miku udah nggak nyaman di sini. Aku kasih minyak ikan dulu. Soalnya Miki ini bulunya rontok sama kayak si Chico. Aku nggak tahu mungkin efek makannya. Karena mereka makannya itu Maxi. Kamu tanya dulu. Diam-diam di sana. Sini dia ucap.
vitamin. Ini ikan ya. Tai lalat di bibirnya. Ini manja banget teman-teman, semenjak di steril ini jadi pendiam banget. Manja. Tekan. Makan. Oke, jadi untuk mereka bertiga. Sini Ciko, Ciko. Ini seminggu sekali, seminggu dua kali baru aku kasih makanan basah teman-teman. Jadi nggak tiap hari ya. Jarang-jarang mereka makan makanan basah. Sini. Oke teman-teman, jadi ini udah di steril dua-dua ya. Jantan yang di kucingnya tim itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Cimoy juga, tapi Cimoy belum bisa di steril karena masih belum cukup umur. Ini juga kalau udah besar nanti bakalan aku steril. Udah. Udah, habisin. Turun Tami. Oke, jadi besok nanti aku bakalan kasih lihat ke kalian tiga saudaranya yang sama-sama dia waktu itu. Saudaranya dia sama si Roro juga di bawah. Jangan lupa terus support kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, share. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.